سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية. Mohon yang sudah bisa bergabung, mohon perhatian untuk volume HP bisa diturunkan maksimal 50. Untuk volume HP bisa diturunkan maksimal 50 agar tidak terjadi benging. Kemudian nanti ketika proses pembelajaran, silahkan visualnya atau videonya dihidupkan, jangan disilang, hanya profil saja. Untuk yang audionya bisa dimutkan atau dinonaktifkan dulu. على سيدنا محمد طب القلوب. 3 menit lagi kita mulai pembelajaran pada kelas 9G. وعافيتيل أبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية أبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله
sahbihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Baiklah, untuk mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 9E akan segera kita mulai. Silakan untuk visualnya atau videonya bisa dibuka semuanya. Mbak Rahmani Maulinda, silakan dibuka untuk videonya. Nadia Sarasova, silakan untuk videonya bisa dibuka semua. Oke, Mbak Nadia sudah. Denaya, Nafa, Devinta, Septian, Rizki, Devin, Nova, Nafsah, Dewangga, Hafiz, Nurul Jannah, Ahmad Bagas, Putri, Dwitia. Silakan dibuka semuanya. Yang baru dibuka videonya, baru Mbak Nadia Sarasova. Oke, Mbak Dewi sudah. Mbak Nurul Jannah juga sudah. Oke, Nafa sudah. Mbak Nova sudah. Oke, baik, akan Pak Ahid mulai pembelajaran pada jam yang kedua mata pelajaran PAI dan BP kelas 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu bertatap muka walaupun lewat jaringan internet. Bertatap muka itu mukanya diperlihatkan semuanya ya, jangan hanya profil saja. Oke, ini teman-temannya bisa bertatap muka dengan yang lain. Dan alhamdulillah pada keadaan sehat, sehat semua? Sehat semua? Oke, sehat semua ya. Nanti akan Pak Ahid mulai dengan bacaan basmalah. Oke, mari kita baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah ini akan Pak Ahid absen satu persatu dengan menyebutkan nama lengkap, kemudian nomor absen dan kelas apa, selanjutnya dari desa mana. Akan Pak Ahid berikan contoh. Ok,
Oke, nama Abdullah Akhid dari Desa Tawangrejo. Karena Pak Akhid ngajarnya kelas 8 ABE dan kelas 9 EFGHI ya. Nanti kalian nama lengkap, kemudian sebutkan kelas, kemudian nomor absen dan dari desa mana. Bisa dipahami ya? Bisa dipahami? Oke, untuk Mas Ahmad Bagas Ardiansah dipersilakan. Maria bagian Suyanto dari Asumki absen 3. Dari desa Bagas sinyal nge-lag. Coba diulang lagi Mas Ahmad Bagas Ardiansah. Nama saya Bagas Ardiansah Bianto 9B. Nomor absen 3 dari desa 1 RW 2. Oke, selanjutnya ada Mbak Denaya. Mbak Denaya. Silakan Mbak Denaya. Untuk Mas Ahmad Bagas bisa dinonaktifkan audionya. Untuk yang lain menunggu Pak Akhid panggil. Mbak Denaya. Afiyah Al-Faraid. Dipersilahkan Mbak Denaya. Oke, selanjutnya ada Mas Dewangga, dipersilahkan. Silakan Mas Dewangga Wahyu Pandu Atmoko. Nama saya Dewangga Wahyu Pandu Atmoko, kelas 9B, nomor absen 11. Coba visualnya dibuka dulu. Oke, ulangi lagi Mas. Nama saya Dewangga Wahyu Pandu Atmoko, kelas 9G, nomor absen 11. Dari desa? Dari Mintorahayu. Mintorahayu. Okay. Mintorahayu, Mas Dewangga. Selanjutnya ada Mas Dwi Tia Ardianto. Silakan Mas Dwi Tia Ardianto. Mas Dwi, nama saya videonya diaktifkan dulu. Wajahnya di depan layar foto atau layar videonya. Silakan Mas Dwi Tia Ardianto. Oke, mungkin karena jaringan. Selanjutnya ada Mbak Dewinta. Silakan Mbak Dewinta Bella. Mbak Dewinta, halo. Oke, mungkin jaringan ya. Selanjutnya ada Hafizun. Oke, Hafizun Iqbal. Hafizun Iqbal Al-Faris. Videonya dibuka. Videonya dibuka dulu. Nama saya Hafizun Iqbal Al-Faris, kelas 19. Asal desa Mintorayu, Dukuh Lamban, RT 2 RW 2. Oke, rambutnya yang bagus Mas ya. Selanjutnya ada Mbak Nadia Sharashova. Nama saya Nadia Sharashova. Saya dari kelas 9G, nomor absen 19. Alamat saya Desa Winong, RT 05 RW 01, Kecamatan Winong, Kabupaten Pati. Oke, semangat Mbak ya. Oke, Pak. Oke, selanjutnya ada Mbak Nafa Arifia Putri. Nama saya Nafa Arifia Putri, kelas 9G, nomor absen 20, alamat Desa Bumi Harjo, Dukuh Kedawung, RT 2 RW 3. Oke, semangat Mbak ya.
Oke, selanjutnya ada Mbak Nafsah Agustin. Nama saya Nafsah Agustin Samdasari, kelas 9G, nomor absen 21, alamat Desa Binong, Dukuh Pejangan, RT1 RW3. Oke, terima kasih. Selanjutnya ada Mbak Nova Adiska Putri. Nama saya Nova Adiska Putri, kelas 9G, nomor absen 22, alamat Desa Pulau Rejo, Dukuh Binong, RT5 RW1. Oke, selalu ber aktif dalam pembelajaran, Mbak ya. Selanjutnya ada Mbak Nurul Jannah. Audionya dihidupkan dulu, Mbak. Mbak Nurul, audionya dihidupkan dulu. Masih dimutkan itu. Nama saya Nurul Jannah, kelas 9G, nomor absen 23 dari Desa Winong, Dukuh Pejangan, RT4, RW3. Oke, selalu hidup bersih dan sehat. Selanjutnya ada Mbak Putri Nelly Agustin. Nama Putri Nelly Agustin, kelas 9G, nomor absen 26 dari Desa Pulau Rejo, Dukuh Binong, RT4, RW1. Oke, selalu sehat, Mbak ya. Selanjutnya ada Mbak Rahmani Maulinda. Saya kelas 9G, nomor absen saya 27. Alamat desa saya Pulau Rejo 02. Oke, selalu sehat, Mbak ya. Oke, selanjutnya Mbak Rizky Dwi Sahputra. Mas Rizky. Nama saya Rizky Dwi Sahputra, kelas 9G, nomor absen 28 dari Desa Wirun RT7 RW1. Oke, selalu semangat, Mas ya. Oke, selanjutnya ada Mbak Septiani Dewi. Saya Septiani Dewi dari kelas 9G, absen 20, Desa Pulau Rejo, Dukuh Binong, RT6, RW1. Selalu jaga kesehatan, Mbak ya. Oke, semangat selalu ya. Oke, untuk semuanya, siapa yang belum Pak Akhid panggil? Ada yang belum? Dwitia, Pak. Siapa? Dwitia tadi belum, Pak. Dwitia Ardianto. Oke, Dwitia Ardianto, silakan. Dwitia Ardianto. Nama saya Dwitia Ardianto, kelas 9G, nomor absen 13, desa saya Gunung Panti. Coba dibuka. Oke, ulang lagi, Mas Dwi. Nama saya Dwitia Ardianto, kelas 9G, nomor absen 13, desa Gunung Panti, RW2, RW3. Oke, selalu disiplin, Mas ya. Oke, Pak. Oke, Davin Erlanda ya, belum ya? Coba, Mas Hadir, Davin. Pak. Coba, mana ini, Mas Davin Erlanda ini? Hati-hati. Coba silakan audionya sama visualnya atau videonya diaktifkan. Mas Davin Erlanda. Hadir, Pak. Dengan menyebutkan nama lengkap, nomor absen, kelas, dan dari desa mana? Yang 8, Desa Gunung Panti, RT2, RW3. Oke, terima kasih untuk semuanya sudah mengirimkan video ke Pak Akhid, atau kalau ada yang salah bisa diulangi lagi. Adi Saputra ini, Adi Saputra sudah belum? Udah siap, Pak, udah siap. Oke, udah siap. Coba mana Mas Adi Saputra ini?
Saya, Pak. Saya mana kok cuma huruf A itu loh. Sampai 6. Oke, ya. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini akan Pak Khid sampaikan lewat PowerPoint. Mohon bisa diikuti dengan sebaiknya. Saya akan mengulangi lagi untuk PowerPoint bagian awal yang merupakan materi-materi yang harus kalian kuasai pada semester 1 di kelas 9 pada tahun pelajaran 2021-2022. Bisa terlihat dari PowerPoint-nya Pak Khid? Bisa terlihat? Bisa, Pak, bisa. Oke, nanti kalau ada yang belum paham, silahkan langsung audionya dihidupkan. Saya belum paham, kemudian nanti Pak Akhid akan memberikan waktu untuk bertanya. Oke, materi pendidikan agama dan budi pekerti kelas 9 pada semester 1. Materinya apa saja? Ada 5 materi yang harus kalian kuasai, yaitu yang pertama adalah Quran Surah Az-Zumar, An-Najm. Ini berkenaan dengan optimis, ikhtiar, dan tawakal. Untuk materi yang pertama sudah Pak Akhid sampaikan, kemudian sudah Pak Akhid berikan penilaian pengetahuan dan penilaian keterampilan. Yang penilaian pengetahuan lewat Google formulir ya. Dan yang praktek adalah mengirimkan video ke Pak Akhid. Yang belum mohon bisa segera untuk mengirimkan. Siapa yang belum? Ada yang belum? Ada yang belum mengirimkan? Mas Davin? Sudahkah Mas Davin mengirimkan? Oh, berarti sudah ya. Mas Davin. Oke. Di video itu nanti akan Pak Akhid jelaskan berkenaan dengan teknis untuk menyemarakkan hari kemerdekaan yang ke-76. 76 atau 67? Halo. Dan, hey. Dan 76, Pak. 76. Dan hari jadi Kota Pati yang ke berapa? Siapa yang tahu? 600 berapa? 600 coba Pak Mas Adi Saputra, ke berapa hari jadi yang ke hari jadi Kabupaten Pati yang ke berapa ini Mas Adi? Mas Adi Saputra? Enggak tahu. Oh, kok enggak tahu, hidup di Pati kok enggak tahu. Yaitu 698 ya. Jadi kota jadi Pati. Oke. Oke, selanjutnya adalah berkenaan dengan ketentuan zakat. Yang kedua adalah iman kepada hari akhir yang nanti secara singkat akan Pak Akhid sampaikan, yaitu iman kepada hari akhir, bahwa kita meyakini pasti hari akhir itu pasti akan datang. Bisa kita lihat ketika tetangga kita, saudara atau mbah kita meninggal dunia, berarti sudah cukup ceritanya dia di dunia. Apalagi nanti hari akhir itu nanti juga para ulama membagi ada dua, ada yang besar, ada yang kecil, nanti akan Pak terangkan. Kemudian yang ketiga adalah ketentuan zakat, zakat fitrah dan zakat mal. Pengertian zakat fitrah itu apa, zakat mal apa, kemudian ketentuan-ketentuannya apa saja nanti atau pertemuan-pertemuan yang akan datang akan Pak Akhid sampaikan. Kemudian yang keempat adalah ketentuan ibadah haji dan umroh, mulai dari syarat dan rukun haji dan umroh itu apa saja, kemudian pelaksanaan haji itu ada berapa. Nah, itu nanti akan Pak Akhid jelaskan. Kemudian yang kelima adalah sejarah perkembangan Islam di Nusantara. Sejarah perkembangan Islam di Nusantara ini di pada zaman pertama kali dari pedagang-pedagang masuk ke Indonesia, menyebarkan agama Islam, kemudian sampai ke Wali Songo. Nanti kita akan bahas
berkenaan dengan sejarah perkembangan Islam di Nusantara. Untuk materi ini ada 5. Kemudian setiap materi ada evaluasi atau penilaian pengetahuan dan 2 praktek dan 1 produk. Apa saja praktek dan produknya? Kita simak. Nah, ini adalah berkenaan dengan praktek. Prakteknya apa? Prakteknya adalah membaca Quran Surah Az-Zumar ayat 53. Kemarin sudah kalian kirimkan beberapa video dan sudah saya taruh di link dalam rangka tadi hari jadi Kota Pati dan hari kemerdekaan. Pak Akid mengadakan lomba, 5 pemenang nanti akan mendapatkan hadiah yang menarik. Kalau yang belum berarti ya tidak bisa ikut lomba itu dan tidak dapat nilai. Nanti silahkan akan Pak Akid tagih itu. Mohon i'tikad baik dari siswa-siswi yang belum. Selanjutnya, yang kedua adalah praktek menghitung zakat. Praktek menghitung zakat, soal itu nanti akan saya sampaikan di Google Formulir. Jadi nanti ada soal 5, itu hitungan semuanya. Kemudian nanti ada multiple choice-nya, isiannya, maksudnya pilihannya, milih mana yang betul. Kemudian di lampiran paling bawah setelah 5 soal itu ada lampiran berupa apa? Berupa foto dari cara atau kalian menghitung di kertas menghitung zakat itu. Jadi saatnya kalian milih jawaban A, maka hitungannya bagaimana? Nanti silakan ditulis di kertas caranya bagaimana? Di foto kemudian dilampirkan. Selanjutnya adalah yang ketiga adalah produk membuat alur pelaksanaan haji ifrad. Ditulis di kertas, lalu difoto, dikirim ke Google Classroom atau di Google Classroom aja. Nanti kalau kalian mengirimnya, silahkan di filenya diberi nama lengkap kalian. Kalau nomor absen ya nggak masalah, saya nomor absen 1 terus nama lengkap nggak apa-apa, malah lebih bagus agar nanti Pak Akid membukanya tidak terlalu kebingungan. Jadi pelaksanaan haji itu ada 3, ada haji ifrad, haji qiran, ada tamattu. Kalau haji tamattu itu berarti umrah dulu baru haji, qiran haji dan umrah bersama-sama. Nah, yang jadi buat atau produknya yaitu membuat alurnya adalah haji ifrad, yaitu haji dulu baru umrah. Silakan nanti bisa dibuat seperti clipping. Jadi yang pertama gambar sawahnya memakai baju ihram, gambar baju ihram, kemudian bawahnya di kasih namanya sama ditulis ya, apa itu memakai baju ihram. Kemudian yang kedua sawahnya tawaf, kemudian bawahnya gambarnya tawaf, kemudian bawahnya tulis tawaf dan keterangannya seperti itu. Kemudian kapan mengirimnya? Mengirimnya adalah ketika sudah Pak Akid terangkan materi berkenaan dengan zakat dan berkenaan dengan haji, baru kalian bisa membuat dan mengirimnya seperti itu. Baiklah, ini adalah media yang kita gunakan seperti biasa Google Classroom dan Pak Akid untuk optimalan mengirim tugas atau penilaian kalian biar tidak terlalu besar atau terlalu banyak muatan di dalam email itu, karena di email itu maksimal penyimpanannya hanya 15 GB. Kalau melebihi itu tidak bisa mengirim dan tidak bisa menerima apapun di email itu. Maka harus kalian bersihkan atau kalian membuat email baru. Dengan email baru itu kamu bisa masuk di Google Classroom. Untuk masuk di Google Classroom ada di deskripsi dari grup kelas kalian. Itu berupa link. Kalau tidak bisa berupa link, maka di akhir itu setelah sama dengan itu adalah kode Google Classroom-nya. Selanjutnya ada YouTube. Di YouTube itu ada media atau materi pembelajaran. Di video itu Pak Akid menyampaikan media pembelajaran. Kemudian di situ juga tempat absensi. Kalau hari ini sudah Pak Akid absen lewat pembelajaran lewat apa itu Google Meeting. Kalau di hari-hari berikutnya nanti kalian absennya di komentar di YouTube dari materi pembelajaran pada waktu itu atau yang Pak Akid sampaikan.
dengan format nama lengkap, kemudian harinya, hari Rabu seumpamanya, kemudian nomor absen nomor 1 dan kelasnya kelas 9I. Contohnya seperti itu. Selanjutnya ada Google Formulir. Google Formulir untuk apa? Yaitu adanya evaluasi pengetahuan. Jadi link itu Pak Kit berikan, langsung buka. Kalau email kalian penuh tidak bisa buka, maka kalian harus buka dengan email yang tidak penuh, artinya di bawah 15 giga memorinya atau IFC-nya. Di situ bisa buka dengan penuh kesabaran. Nanti ada soal, kemudian diminta nomor apa, nama lengkap, kemudian nomor absen, kemudian kelas, dan nanti kalian menjawab beberapa pertanyaan di sana. Nanti multiple choice. Silahkan setelah selesai baru kirim. Seperti itu. Kemudian yang keempat yaitu adanya Google Meeting. Google Meeting untuk apa? Yaitu untuk tatap muka langsung. Makanya videonya dan audionya bisa diaktifkan secara langsung. Kalau tidak diaktifkan berarti ya tidak tatap muka, hanya tatap apa? Tatap profil saja. Kemudian yang kedua adalah penyampaian materi secara langsung. Bisa dilihat ya, sampaian materi PPT yang Pak Akhid sampaikan. Halo, bisa dilihat ya? Oke, bisa. Oke. Pak. Bisa, Pak. Jelas ya? Jelas. Oke. Kemudian ada forum yaitu di diskusi itu. Forum diskusi. Oke, selanjutnya menggunakan WhatsApp. WhatsApp ini sudah sering dan dari awal kita tetap menggunakan WhatsApp. Sekali lagi, WhatsApp itu untuk grup kita itu ada di deskripsi, itu ada semuanya, link Google Classroom. Kemudian ada link juga untuk materi-materi pembelajaran di YouTube. Kemudian ada juga bagaimana caranya penilaian keterampilan atau produk itu. Ada yang saya sampaikan tadi itu semuanya sudah ada di apa itu deskripsi dari grup WA kelas 9G mata pelajaran PAI dan PP. Oke, ini yang kalian harus perhatikan. Yang saya sampaikan tadi di awal ada lomba untuk semangat kemerdekaan yang ke-76 dan hari jadi Pati yang ke-698. Yaitu video kalian yang sudah kalian kirimkan itu nanti akan dinilai. Yang dinilai apanya? Yaitu banyak subscribe-nya. Kemudian ketika subscribe otomatis dia akan lihatnya. Kemudian like yaitu suka, kemudian komen. Kalau komen tidak bisa, komen tidak usah ini. Yang komen tidak usah, langsung rata-rata durasi tonton. Seperti itu nanti akan Pak jumlah. Contoh, sawannya yang subscribe 10. Kemudian yang like apa itu 10, berarti 20. Kemudian durasi tontonnya sahamnya 5, berarti 25. Seperti itu, nanti akan Pak Akhir thinking. Jadi 5 pemenang akan mendapatkan hadiah yang menarik. Syaratnya yaitu harus wajib subscribe, lonceng dihidupkan. Kemudian kapan pelaksanaannya? Sejak Agustus sampai dengan Oktober. Jadi Agustus, September, Oktober, November nanti akan ada penilaian dan penyampaian 5 besar dari semua ketentuan penilaian itu. Oke, sekarang ada yang ditanyakan? Enggak ada, Pak. Sudah paham ya? Berarti kalian semuanya sudah mengirimkan video semua ya? Sudah, Pak. Coba. Belum, Pak. Aki belum. Nah, iya, yang belum itu segera setelah dari Aki pembelajaran ini. Silahkan nanti dibuat. Hanya mudah kan, tadi prakteknya cuma apa? Membaca Quran surah dan terjemah. Terjemahannya coba Pak Akid akan lihat di daftar nilainya. Pak Akid akan sampaikan ini yang belum siapa saja. Untuk kelas berapa? Kelas 9. Oke, kenapa kok belum Mas Adi Saputra? Ada kendala apa? Ada kendala apa, Mas? Kalau tidak bisa baca,
silahkan tanya sama orang tua, tetangga, teman. Kalau nggak bisa nyarafnya ya silahkan, silahkan menggunakan apa tulisan, tulisan apa? Tulisan Indonesia. Gitu ya Mas Adi Saputra dan teman-teman yang belum ya. Seperti ya. Itu ya. Yang mengirimkan otomatis sudah dapat nilai, ya. Sudah bisa, sudah dapat nilai, kemudian bisa mengikuti lomba ini. Jadi dua-duanya tercapai semua. Seperti itu? Iya Pak. Oke, tidak ada pertanyaan? Ya silakan kalian untuk videonya di share ke teman, kemudian ke grup yang kalian punya, minta tolong sama saudara, bapak ibu guru, teman SD, dan bisa juga ke bapak ibu guru SMP, dan kalian share di apa itu di sosial media yang punya WA di statusnya silahkan, kemudian di IG atau di Facebook itu silahkan kalian bisa gunakan itu untuk mempromosikan unsur penilaian untuk video kalian sendiri seperti itu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan berarti akan Pak Khid lanjutkan kepada materi yang pada hari ini akan saya sampaikan, yaitu berkenaan dengan iman kepada hari akhir. Sebelumnya Mbak Nova, Mbak Nova, apa itu iman kepada hari akhir? Mbak Nova, apa itu iman kepada hari akhir? Maujud, Mbak Nova? Iman kepada hari akhir merupakan rukun iman yang kelima yang wajib diyakini oleh umat Islam. Oke, berarti apa arti iman itu sendiri? Gimana, Pak? Apa arti iman itu sendiri?